kita orang memang rapat dari dulu. And diorang semua memang dah tahu kita orang memang rapat. Sebab dari big stage, kita orang semua Wani, Sarah, Sisi, Afiq. So, kita orang pun tak pernah declare apa-apa yang kita orang together ke apa. Sebab kita rasa macam lagi selesa untuk berkawan. Dan keluarga pun tahu kami berkawan. And kita orang terpaksa akur dengan benda itu. And orang kata bila lebih baik berkawan itu merapatkan lagi silaturahim. And kita decide to just be friends lah. Selebihnya kalau ada yang nak masuk Minang ke apa, itu keputusan lain. Maknanya sekarang kita tak Afiq lah. Sekejap. Kita tapi Afiq ada ciri-ciri dia lagi idaman ataupun pernah ditanyakan dulu. And of course banyak cakap ya, ada juga. Of course kita tahu Afiq orang yang baik, orang yang beramah, very sopan santun. Tapi untuk masa sekarang ini, Wani pun tak nak apa orang kata put any commitment to it. Sebab Wani pun rasa I am still young. And dia pun, Wani menghormati kerjaya dia. So kita decide untuk just go with our own way. Tapi still berkawan. Tapi bila Wani rapat dengan Afiq kan, kadang-kadang netizen macam mendoakan perkara yang baik. Seperti korang ni didoakan semoga berjodoh lah dan sebagainya. Apa reaksi Wani sendiri? Bila benda baik, of course Wani aminkan sahaja. Because ya, kita dah lama kenal. Tapi kita tak merancang untuk ke arah seterusnya. Tapi jikalau rezeki ke arah itu, benda yang baik, Wani aminkan sajalah. Tapi untuk decide bila ke, dengan siapa ke, tak ada. Orang kata jodoh semua tu di tangan Allah lah. So katilah kalau Afiq dapat dengan orang lain, Wani pun tak kisah lah. Tak kisah. Sebab saya dah anggap Afiq tu macam, sebab dia 3 tahun lebih tua pada saya. Dia kadang-kadang macam abang juga, tapi lebih kepada kawan baik sebenarnya yang berkongsi macam-macam cerita. So kita tahu susah senang bersama. So kalau dia ditakdirkan dengan orang lain sekalipun, saya dengan terbuka hati of course kena bahagia jugalah sebagai seorang kawan baik.